Halo Sobat YouTube, kita kembali lagi bersama channel Otoviral. Kali ini ada berita baru dari pabrikan Toyota. Toyota Shinta terbaru resmi meluncur di hari kemerdekaan Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2020 bersamaan dengan Innova TRD Sportivo. Berbeda dengan versi standarnya, Shinta Welcup dilengkapi dengan kursi khusus yang dapat bergerak keluar dan masuk secara otomatis dengan menggunakan New Physical Remote atau remote aplikasi. Ini untuk menjawab kebutuhan untuk memudahkan orang tua sehingga tak perlu kesulitan keluar masuk mobil. Konsep ini mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas lebih untuk beraktivitas bersama keluarga, salah satunya orang tua atau yang berkebutuhan khusus. Shinta Welcup juga dilengkapi fitur pembersih udara atau car ionizer yang menghasilkan ion negatif sehingga kualitas udara meningkat. Teknologi ini disertai intelijensi air quality control. Car ionizer terintegrasi pada register AC kabin dan bisa bekerja secara otomatis maupun manual. Jika menggunakan mode otomatis, car ionizer akan langsung bekerja bila indikator menunjukkan terjadinya penurunan kualitas udara dalam kabin. Welcup yang disematkan pada Toyota Shinta merupakan genuine part dari Toyota. Ditempatkan pada baris kedua sebelah kiri sebagai new captain seat welcup, lengkap dengan sandaran tangan, kepala, dan juga kaki. Pengoperasiannya bisa dengan dua cara. Pertama, memakai remote fisik pada kursi welcup atau melalui aplikasi pada smartphone yang terkoneksi dengan Bluetooth, di mana keduanya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kursi ini juga punya fitur new rotation dan seat lift yang membuatnya bisa diputar mengarah keluar pintu. Sementara kursi baris kedua di sebelah kanan didesain sebagai captain seat yang dilengkapi dengan sandaran tangan pada sisi kiri kursi. Komposisi ini membuat kabin Shinta Welcup terasa lebih lega sehingga membuat penumpangnya semakin nyaman. Berbasis Shinta versi V, Welcup dibanderol dengan harga Rp362.700.000 untuk transmisi manual, sementara untuk transmisi matic atau CVT dihargai Rp380.400.000. Bagaimana pendapat kalian Sobat Otoviral dengan Shinta Special Edition ini?